balik ke sama gua di channel Rineko CH. Sesuai judul di video, gua bakal melakukan tutorial cara membuat thumbnail seperti yang gua buat ya. Ya, thumbnailnya itu sangat ya, salah. Oke, gua juga udah sediain bahan-bahannya di deskripsi ya. Kalian tinggal download cuy. Dan passwordnya, ada passwordnya ya. Kalian bisa cari di video ini. Pakan ya, tonton sampai habis cuy. Oke, langkah pertama kalian itu harus screenshot ya. Kalau kalian punya shader, kalian boleh pakai shader. Karena HP gua kentang, jadi gua nggak pakai shader ya. Gua pakai bawahan dari Minecraft aja. Kalau kalian mau lebih bagus lagi, kalian bisa pakai resource pack Vlog ya. Ya, gua udah taro di bahan-bahan ya. Ada resource packnya udah gua kasih di situ. Jadi kalian tinggal download aja ya. Link di deskripsi cuy. Langkah selanjutnya adalah kalian harus memiliki aplikasi Photoshop ya. Kalian bisa download di YouTube atau enggak di Google ya, banyak coy. Ya, karena kalau di Photoshop itu mudah cuy dan fiturnya lengkap ya. Ya, setelah kalian sudah membuka Photoshopnya, kalian tinggal pasang aja foto screenshot tadi di sini ya. Oke, kalian tinggal atur-atur aja fotonya mau digedein atau ukuran segitu aja. Kalau gue sih agak gedean dikit ya biar enak dilihat gitu. Ya, langkah selanjutnya adalah kalian pilih yang segitiga-segitiga itu ya. Gua nggak tahu namanya apaan. Ya, pokoknya gitu lah ya. Kalian bisa pilih dari titik ke titik yang ini ya. Karena Minecraft itu kotak, jadi gampang banget ya kita ngituin pixel-pixelnya gitu. Kalau kalian nggak paham, kalian ikutin aja ya cara gua ya. Dan ya, kalau sudah kalian bisa kasih blur background yang di belakang karakter itu ya, karakter ini kalian bisa kasih blur. Kalau gua sih blurnya antara 5 sampai enggak 8 ya, kalau enggak 8, kalau enggak 5 gua bisa segitu. Oke, kalau sudah kalian tinggal pilih empty layer dan kalian tinggal fill pakai warna putih ya. Nah, lalu kalian select lagi karakternya, kalian hapus di bagian yang empty layer tadi ya, yang kalian udah fill pakai warna putih. Kalau sudah kalian tinggal kasih efek glow ya. Nah, glownya gua biasanya itu warna putih. Nah, warna putih. Oke, terus kalau sudah kita select layer yang karakternya lagi, lalu extract. Kalau sudah diekstrak, kalian tinggal pilih filter ya, jadiin overlay yang tadi cuy. Nah, kalau sudah kayak gini, kalian tinggal atur-atur opacity-nya ya. Gue sih biasanya antara 69, 80, kalau enggak 50 ya, kalau terlalu over. Dan biasanya juga gue enggak diituin 100% doang. Oke, kalau semua itu sudah, langkah selanjutnya kalian harus menambahkan gradient ya. Dan ya, seperti biasa kalian select dan kalian masukkan gradient yang seperti ini ya. Oke, cara ini biasanya gua pakai atau enggak ya kadang-kadang, tapi biasanya sih gua enggak pakai cara ini ya. Oke, setelah selanjutnya ini kalian bisa pakai atau enggak, kalian enggak pakai juga enggak apa-apa ya.
Dan ya, cara ini adalah menambahkan stroke ya. Oke, jadi kalian bisa menambahkan stroke di sini ya. Biasanya gua pakai stroke itu warna hitam ya. Size-nya juga biasanya gua antara 5 sampai enggak 8 ya. Karena kalau itu nanti kalau terlalu besar stroke-nya itu jelek ya, apalagi kalau terlalu kecil. Jadi ya minimal 5 sampai enggak 8. Ya, langkah selanjutnya adalah kalian ngasih glow lagi ya. Cuman ini bedanya enggak usah di-slack ya. Kalian langsung aja kasih glow-nya. Oke, kalian harus kasih glow-nya itu warna hitam ya, kayak shadow gitu tuh. Iya, kalian juga harus kurang-kurangin ininya ya. Sampai benar-benar pas, cuy. Oke, kalian juga harus buat font ya. Oke, jadi gue lupa ngasih tahu kalau kalian juga harus buat font. Dan di sini gue ada di aplikasi Pixel Lab, kalian bisa download di Play Store. Oke, gue pakai font Minecraft ya. Dan gue bakal kasih teks yang mudah diingat ya. Misalnya, oke, setelah lama gue berpikir, akhirnya gue pakai teksnya ini ya. Dan ya, kalian langsung saja save. Oh iya, jangan lupa juga pakai stroke ya. Balik lagi ke Photoshop, kalian juga bisa menambahkan teks yang barusan tadi kita buat. Dan ya, kalian juga bisa menambahkan bahan-bahan yang lainnya. Gue bakal taruh bahan-bahannya di deskripsi, kalian bisa download langsung aja cuy. Oke, begini saja sudah cukup ya menurut gua. Kalau kalian kurang itu, kalau merasa sepi, kalian bisa tambah-tambahin lah ya. Gua hanya sekedar tutorial cuy, jadi ya gua sesimpel mungkin ya. Oke, kalau sudah kalian bisa di marge visible ya. Kalau kalian marge visible, semua project kalian akan menyatu ya, menyatu cuy. Iya, kalian bisa kasih brightness sama contrast. Dan juga biasanya gua tambahin itu ya, saturasi. Oke ya, kalau sudah kalian bisa otak-atik aja, kalian bisa ikutin gua kasih warna-warna cc dan lain-lain. Dan ya, begini aja sudah cukup bagi gua. Kalau kalian mau nge-slide-slide gitu, kayak misalnya layarnya dibagi kayak gitu ya, kalian bisa buat aja kayak contoh gini ya. Kalian bisa buat garis-garis kayak gitu kalau kalian mau buatnya dua layar gitu ya. Oke, sampai sini. Dan gua juga mau ngasih tahu kalau bahan-bahannya itu nggak ada pas.